Dengarkanlah pembacaan teks berikut ini. Kesadaran konsumsi ikan sebagai sumber gizi. Paragraf pertama, Indonesia merupakan negara maritim dengan sebagian wilayahnya berupa perairan cukup luas. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam perairan yang berlimpah. Salah satu kekayaan tersebut adalah melimpahnya hasil laut dan perairan di Indonesia berupa berbagai jenis ikan. Paragraf kedua, ikan memiliki nilai gizi yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi manusia. Ikan merupakan sumber protein selain daging dan ayam. Kandungan gizi dalam ikan bermanfaat bagi pertumbuhan, misalnya asam lemak omega 3 dan 6, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil dan janin. Selain itu, ikan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Paragraf ketiga, tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia tergolong rendah. Masyarakat masih lebih memilih mengonsumsi daging atau ayam. Masyarakat belum mengutamakan ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan keluarga. Paragraf 4. Saat ini pemerintah melaksanakan gerakan nasional, gerakan memasyarakatkan makan ikan atau disingkat menjadi gemarikan. Gerakan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat Indonesia untuk memilih ikan sebagai sumber protein dalam menu makanan keluarga. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hasil laut Indonesia sekaligus mendapatkan manfaat dari ikan.